rekan sejawat, kita lagi di Semarang dan kita akan mencoba nasi pindang Kudus dan soto Gajah Mada. Jadi ceritanya dulu sudah pernah ke sini. Tapi saya ngerekamnya itu di waktu itu kamera Osmo Action kayaknya, terus ya gitu deh, filenya hilang. Nah, ini pas ke Semarang lagi kita coba makan. Apa? Kita pernah ke sini, betul. Nah, dia itu konsepnya kayak mirip-mirip nasi apa tuh namanya? Gandul gitu. Kayak rawon enggak sih? Tapi rasanya beda kalau sama rawon, tapi yang jelas ya daging dengan kuah. Rasanya gurih manis gitulah. Kayak gini nih. Ini kan mirip nasi gandul nih. Tapi dia namanya nasi pindang. Jadi menunya ada dua, nasi pindang sama nasi soto. Bedanya apa sih, Mbak? Kalau pindang pakai santan, kalau soto bening. Bening tanpa santan. Mau nasi soto apa nasi pindang, Kung? Nasi pindang. Nasi pindang itu ada santannya. Sapi. Nasi sotonya satu berarti. Oh, yang soto juga? Dua sotonya. Nasi pindang 7, nasi sotonya 2. Ini seperti ini, kuahnya itu nasi pindang. Bedanya sama nasi gandul apa ya, Bu? Hampir mirip, Pak Mas. Beda ya? Hampir mirip. Oh, hampir mirip. Iya, sama-sama pakai santan, cuma ini agak hitam, kalau nasi gandul kan enggak hitam. Oh, dia lebih pekat gitu ya, lebih hitam ya. Satu sini enggak apa-apa. Ya, ini adalah soto sapi. Apa sih namanya, nasi pindang. Tapi bukan pindang ikan. Ini dagingnya daging sapi. Om Aga, minta sambal, Om. Mari kita coba. Rasanya tuh santannya ini kayak susu gitu ya. Kayak apa? Creamer gitu. Jadi gurih. Serangat uti aku. Sedap sekali rasanya. Teh hangat. Teh hangat ya, Mas? Es teh, Mas. Saya rata apa Sangrila? Tuh. Nah, itu spoiler rasa kecil. Sangrila. Ini spoiler rasa kecil. Enak. Jadi guys, ini kuahnya tuh gurih. Dagingnya empuk. Lembut. Cuman ini harus ditambahin bumbu, kalau enggak kecap, garam. Kecap apa? Kecap mana kecap? Supaya dia lebih mantap. Kamu sama kecap aku. Kecap dong. Ini lokasinya di Jalan Gajah Mada, kalau kalian mau cobain. Bukan, Jalan M. Tamrin. Jalan M. Tamrin. Namanya Soto Gajah. Soto Gajah.
Gajah Mada. Ah, ini loh. Si kecap tuh. Kecap sama garam. Ini adalah kayaknya anak-anak yang gak habis. Saya makan. Oh iya, tadi itu ada yang kurang enak, yaitu perkedelnya ini. Itu keasinan, jadi kurang cocok. Itu aja sih minusnya, yang lainnya ya lumayan lah. Review nilai-nilainya di deskripsi.